Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat dan selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tiap hari, setiap seminggu sekali ya, kita akan kedatangan dari rumah sakit Fatma ya, Mata ya, Fatma itu. Dan hari ini spesial sekali bersama dengan ahli gizi dari rumah sakit Mata Fatma. Ada Nur Aini Fitria, jadi aku manggilnya Mbak aja ya, karena masih muda ya. Iya, boleh. Dan masih muda dan masih seumuran ya. Bedanya, ya gitulah bedanya. Oh masih lajang apa ya bedanya? Dua-duanya? Masih lajang ya. Masih lajang dua-duanya. Jadi tetaplah, ya, masih boleh, kita boleh. Masih seumuran kan. Oke, okay. Ya kini ngomongin soal makanan ya. Iya. Apakah sebenarnya makanan yang sehat itu seperti apa, yang bergizi itu seperti apa gitu, bisa dijelaskan ya Mbak? Untuk makanan bergizi sendiri atau makanan sehat itu sebenarnya definisinya itu makanan yang memang mengandung unsur-unsur seperti yang pertama protein, kemudian karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral, dan semua itu dibutuhkan oleh tubuh, bukan hanya beberapa organ tubuh saja seperti mata atau dan lain-lain, cuma seluruh organ tubuh kita membutuhkan semua zat gizi itu, seperti oke, itu termasuk mata ya. Termasuk dan mata. Emang fakta nggak sih kalau makanan kita dijaga, makanan kita bergizi, maka yeah. mata kita akan sehat. Itu fakta atau mitos sih? Ngomongin fakta, iya, atau, fakta mitos. Atau mitos ya. Untuk makanan sendiri memang sangat mempengaruhi ya untuk kesehatan mata. Fungsinya bukan untuk menyembuhkan, tetapi lebih ke preventif, mencegah okay. agar tidak memburuk untuk jangka panjangnya seperti itu. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta, ya memang fakta seperti itu. Karena ada penelitian juga kalau makanan itu atau pola hidup mempengaruhi tentang kesehatan mata seperti itu. Oke, jadi emang harus benar-benar dijaga ya makanan iya, kita. Tapi kondisi yang sebenarnya, iya. ya kan? Kalau kita ngomongin makanan sehat adalah makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang berbeda lagi soalnya. Gimana? Ini? Sekarang prinsipnya yaitu gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat, 5 sempurna. Itu lebih kompleks lah. Namanya gizi seimbang. Gizi seimbang gimana tuh? Bisa dijelaskan ke pemirsa IMTV ya, karena sebenarnya kita selalu ngomong, oke, kita harus makan makanan yang sehat, yakni 4 sehat, 5 sempurna. Itu dulu ya konsep dulu. Kalau sekarang lebih ke gizi seimbang. Nah, seperti apa gizi yang seimbang, Mbak? Iya. Okay. Yang saya tadi jelaskan untuk gizi seimbang sendiri itu terdiri dari karbohidrat, ada nasi, jagung, itu contoh bahan makanannya ya, atau kentang dan lain-lain. Kemudian untuk protein sendiri terdapat dua, ada protein hewani atau protein nabati. Kalau protein hewani itu biasanya di makanan-makanan atau yang berasal dari hewan. Contohnya ayam atau daging seperti itu. Kemudian untuk protein nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu lanjut ke lemak. Lemak bisa dari kacang-kacangan, bisa juga dari buah-buahan. Contohnya yang paling banyak asam lemak yang baik ya, ada pada alpukat itu juga bagus. Seperti itu. Itu alpukat juga bagus buat kesehatan mata juga gak? Seperti itu. Bisa. Karena apa kandungan yang ada di alpukat, Pak? Di alpukat itu ada asam lemak omega 3. Itu fungsinya sangat bagus sekali untuk kesehatan mata. Nanti next kita jelaskan dulu ya. Oke. Kita lanjut ke makanan yang gizi seimbang dulu. Oke, makanan yang gizi seimbang dulu. Lanjut habis asam lemak, ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin biasanya banyak sekali terdapat pada buah-buahan. Kalau mineral lebih ke sayur-sayuran, seperti itu. Nah, pada prinsip gizi seimbang ini bukan hanya makanan tadi, kita harus imbangi dengan aktivitas fisik, kemudian cukup mengkonsumsi air. Okay. Biasanya sehari itu kita konsumsi 8-9 gelas per hari, atau sekitar itu 2 liter. Idealnya ya, idealnya. Itu minimalnya. Kalau bisa ya lebih kan. Lebih, ya. Kemudian batasi konsumsi gula, manis-manis kemudian iya. Merokok itu dibatasi, alkohol dibatasi. Itu sejatinya prinsip Makanan sehat, gizi seimbang. Dan kita harusnya
makan makanan yang beragam. Oke, okay. Seperti apa tuh beragam? Apa junk food juga ya? Bukan, junk food itu apa beda? Kayaknya sekarang itu makanan kalau nggak junk food nggak enak, enak ya. Kalau instan-instan tuh enak kayaknya, Mbak. Iya, betul. Okay. Kalau makanan beragam sendiri, kalau kita bisa lihat isi piringku ya, itu sangat dipelopori itu isi piringku oleh Kemenkes, itu porsinya sepertiga. Okay. Sepertiga diisi oleh makanan pokok, yang tadi seperti nasi dan lain-lain. Yeah. Kemudian sepertiga lagi diisi oleh protein dan sayuran. Protein dan buah, dan sepertiga lagi diisi oleh sayuran. Oke. Okay. Itu harus beragam. Jadi kita setiap hari itu harus mengkonsumsi, misalnya sekarang konsumsi buah apa, besok kalau bisa ganti gitu. Okay. Dan kalau bisa setiap hari kita harus untuk makanan sendiri bergantian lah, ganti-ganti seperti itu. Biar setiap kandungan variasi gitu ya, setiap kandungan dari berbagai makanan tadi bisa terserap oleh tubuh kita, manfaatnya juga bisa kita peroleh gitu. Oke, berarti dalam kata lain kalau kita mau makan dalam satu piring itu sudah harus ada buahnya, iya, sayur, protein dan ya, karbohidratnya gitu. Oke, nah gimana dengan orang yang sebenarnya tidak suka sayur? Kan ada tuh Mbak, ada. Ya, yang nggak suka sayur. Nah, apakah orang yang tidak suka sayur itu juga bisa mempengaruhi matanya juga tidak akan sehat atau bagaimana itu Mbak dalam proses dalam kacamata kesehatan? Ahli gizi ya lebihnya kah? Ya itu sulit ya, soalnya sayur kan penting banget untuk asupan mineralnya. Cuma kandungan-kandungan dalam sayur kan bisa kita peroleh di makanan lain. Okay. Misalnya masa dia nggak suka sayur semuanya kan nggak mungkin. Pasti ada beberapa sayur yang dia suka gitu kan. Kalau enggak ya kita bisa konsumsi lebih banyak buah seperti itu. Karena kandungan di buah itu juga ada kandungan mineralnya yang ada di sayur tadi seperti itu. Oke, jadi bisa emang benar-benar harus dipahami ya, makanan sehat itu adalah makanan yang gizinya seimbang, termasuk dengan kita wajib untuk mengkonsumsi yang bergizi seperti sayur dan juga buah. Dan untuk kamu nih ya, untuk kalian nih, untuk kalian pemirsa nih yang gak suka sayur, udah dikurangi, udah mindsetnya dirubah ya Mbak ya. Suka makan junk food. Nah itu enak tapi Mbak, makanan instan gitu ya. Makanan sayur. Yang gak suka sayur, yang gak suka buah, udah dikurangi dulu mindsetnya. Kita itu makan itu apa yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi tubuh kita. Benar gak sih mindset seperti jadi itu? Jadi ada istilah apa yang kita makan, itulah yang terjadi pada tubuh kita. Kan seperti itu. Bisa kita lihat pada tubuh kita. Itu seperti itu. Kadang gini Mbak, ada orang yang ngomong gini, aduh mataku kok sakit ya. Terus orang itu nyeletuk, ala manganmu itu sembarangan, bener gak sih? Bisa jadi, okay. Bisa jadi kan bisa mempengaruhi juga. Kebanyakan gitu. Makan kotor-kotor gitu ya kotor-kotor. Mbak ya? Kotor-kotor, makanan yang berlemak gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika tubuh kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat gitu? Kalau kan tubuh kita itu ada zat yang bisa menangkal. Menangkal misalnya ada radikal bebas ya. Lah radikal bebas itu berasal dari kayak polusi dan lain sebagainya. Lah itu bisa kita tangkal dari makanan-makanan yang super antioksidan seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus membentengi diri seperti kita. Bodyguard lah. Membentengi. Makanan seperti bodyguard lah untuk agar yang radikal bebas tadi yang sifatnya merusak mata kita bisa dibentengi dengan makanan sehat. Wow, seperti itulah pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih dalam lagi dengan dokter. Manggilnya dokter? Mbak saja. Dokter kali aja dokter ya kan. Amin gitu loh Mbak. Oh iya, amin. Ahli gizi kan. Oke. Kita ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Mbak Aini, ahli gizi dari Rumah Sakit Mata Fatma, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami.
Oke, balik lagi bersama saya Ica Malia dan juga Mbak Nur Aini Fitria, ahli gizi dari Rumah Sakit Mata Fatmah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana makanan yang bergizi, yaitu adalah makanan yang gizinya seimbang, begitu ya Mbak ya. Betul. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi nih, sebenarnya kandungan gizi yang baik untuk mata itu apa saja? Jadi lebih ke apa ya, lebih spesifiknya untuk lebih mata spesifik itu bagaimana? Kan? Kita ada beberapa sih sebenarnya kandungan gizi yang memang bermanfaat untuk mencegah agar mata itu tidak terlalu apa namanya rusak nanti untuk jangka panjangnya, seperti itu. Yang pertama pasti kita tahu vitamin A, atau nama lainnya beta karoten. Nah, vitamin A ini fungsinya apa sih sebenarnya? Vitamin A atau beta karoten ini fungsinya membuat mata ini beradaptasi terhadap cahaya terang maupun gelap. Jadi misalnya kita pada malam hari, pada siang hari lah, terus tiba-tiba masuk ruangan, kan gelap ya. Iya. Itu yang membuat beradaptasi itu, yang berperan penting kandungan zat gizinya itu vitamin A atau beta karoten, seperti itu. Nah, yang kita tahu untuk vitamin A atau beta karoten ini, yang paling banyak itu biasanya orang-orang tuh pada wortel, seperti itu. Iya. Nah, untuk vitamin A ini yang paling banyak itu pada buah-buahan yang memang berwarna kuning keorenan. Oke, berarti nggak hanya wortel saja ya? Nggak hanya wortel saja. Ada wortel, pepaya, kemudian ada labu, dan lain sebagainya. Banyak sekali, bukan hanya wortel saja seperti itu. Banyak sekali kandungan-kandungan vitamin A pada buah-buahan lain yang memang berwarna keorenan atau kuning-kuningan seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada zat yang namanya vitamin C dan juga vitamin E. Itu dua-duanya zat antioksidan ya. Yang tadi saya bilang antioksidan itu fungsinya untuk menangkal radikal bebas. Zat-zat jahat yang memang masuk untuk merusak sel jaringan tubuh kita, terutama pada mata, seperti itu. Sebagai benteng lah istilahnya. Nah, untuk vitamin C sendiri memang sangat sangat penting untuk diimbangi dengan vitamin E. Jadi mengkonsumsi asupan vitamin C dan vitamin E itu mempercepat proses penyembuhan mata. Seperti itu. Atau membentengi mata bagaimana, Mbak? Sebenarnya mempercepat? Bukan mempercepat. Jadi membentengi tadi kan saya bilang. Oke. Ketika ada radikal bebas kita bisa bentengi itu. Dengan itu. Seperti kan untuk radikal bebas sendiri kan merusak jaringan mata. Iya, bisa menyebabkan katarak dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dari vitamin C dan juga vitamin E sendiri. Nah, untuk vitamin C sendiri itu biasanya banyak terdapat pada buah-buahan seperti jambu biji. Atau jeruk. Yang paling orang awam itu jeruk ya, sebetulnya. Jeruk. Benar enggak sih? Padahal jambu biji yang merah itu asupan vitamin C-nya lebih besar daripada jeruk. Oke, I see. Baru tahu. Iya, lebih besar daripada jeruk. Mengkonsumsi satu biji jambu merah itu sudah mencukupi kebutuhan asupan harian untuk orang dewasa vitamin C-nya. Wow. Kalau jeruk butuh dua lah. Butuh dua ya. Oke. Baru tahu ya. Ternyata lebih banyak asupan vitamin C-nya dari jambu merah ya, jambu biji merah yang berwarna merah. Oke, Mbak, ini ada dari teman saya nih mau bertanya ya kan. Ini kebetulan anaknya itu lagi minus ya. Kebetulan kalau yang kanan itu 11, yang kiri 1. Nah, ini mau tanya nih, apakah ada makanan yang baik dikonsumsi untuk menurunkan minusnya? Tuh bagaimana, Mbak? Iya. Kalau untuk menurunkan minus sendiri, rasanya terlalu jauh ya, kalau dari makanan ya. Kan saya bilang tadi untuk makanan itu sifatnya mencegah atau preventif. Kalau untuk menyembuhkan mata minus sampai dengan hari ini masih belum ditemukan penelitiannya. Apakah ada korelasi atau hubungan antara mata minus dan juga makanan seperti itu. Kalau untuk mencegah bisa. Tadi seperti makanan-makanan yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk menyembuhkan saya rasa bisa dengan penanganan yang lebih lanjut
untuk ke dokter mata seperti itu. Kalau untuk menyembuhkan terlalu jauh saya rasa ya. Iya, berarti belum ada penelitiannya. Berarti gitu. Emang tidak ada makanan yang dikhususkan untuk menyembuhkan atau mungkin ya, Mbak ya, mengurangi minusnya begitu. Sama saja ya. Sama kalau saja. Kalau okay. Mengurangi agar tidak apa namanya bertambah minusnya bisa. Kalau untuk menyembuhkan sih saya rasa terlalu jauh. Nah itu bisa itu. Mungkin dijelaskan mengurangi untuk agar tidak bertambah minusnya. Mm-hmm. Apalagi anak sekarang ya Mbak ya. Mm-hmm. Dari umur 1 tahun aja mm-hmm. udah tahu HP. Iya betul. Gitu kan. Mm-hmm. Nah aku sering banget ngelihat anak dari umur 1 tahun itu sudah 1 tahun bahkan 2 tahun itu sudah ada yang pakai kacamata loh Mbak. Iya betul. Pernah kan? Pernah tahu kan? Nah gimana sih Mbak cara menanggulangi yang benar-benar kalau untuk dari ahli gizi sendiri ya, bagaimana untuk menanggulangi agar minusnya berkurang mungkin dari makanannya? Untuk mengurangi agar tidak bertambah buruk ya. Kita bisa konsumsi yang tadi saya bilang tadi, kemudian ada lagi asupan lagi yang namanya lutein sama apa tuh Pak? Lutein apa tuh? Sama zeaxanthin. Itu termasuk zat karotenoid seperti beta karoten tadi. Zat antioksidan juga. Cuma fungsinya dia itu melindungi dari paparan sinar-sinar ultraviolet kayak dari sinar matahari dan lain sebagainya. Okay. Itu fungsinya itu. Oke, nanti jadi kita ada penelitian juga kalau mengkonsumsi lutein 6 mg per hari setiap hari itu bisa mengurangi resiko terkena katarak. Oke. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali konsumsi itu untuk mencegah agar tidak bertambah buruk lah istilahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau jadi, untuk apa namanya? Agar anak tadi tidak apa namanya menyembuhkan terlalu jauh, terlalu jauh. Okay. Berarti ini bisa disimpulkan ya bahwasanya tidak ada makanan yang bisa menyembuhkan mata minus, tapi bisa dikurangi biar tidak menambah minusnya, buruk, bertambah buruk. Biar tidak bertambah buruk minusnya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga glu apa tadi tuh Pak? Yang lutein sama zeaxanthin. Oke. Lebih menarik lagi ya, tambah menarik lagi. Tapi sepertinya kita jeda dulu. Oke. Nanti kita akan bahas ya pemirsa lebih dalam lagi. Untuk pemirsa yang mau bertanya monggo langsung aja ke WhatsApp-nya Ica. Boleh banget nih di 087-849-842-565 atau langsung mungkin di YouTube-nya IMTV ya. IMTV langsung aja di kolom YouTube-nya boleh. Nanti Ica tungguin, oke? Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Oke, tadi sempat terputus ya ngomongin soal kandungan gizi yang baik untuk mata, ya kan? Ada beberapa suplemen ya, Mbak, yang belum dijelaskan sama Mbaknya ya. Oh, oke. Okay. Saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Ada satu lagi kandungan gizi yang sangat bermanfaat untuk mata, untuk kesehatan mata. Namanya asam lemak omega 3. Nah, itu. Asam lemak omega 3 ya. Itu fungsinya untuk apa sih? Untuk asam lemak sendiri. Asam lemak omega 3 itu fungsinya untuk menjaga agar mata kita itu tidak kering. Oke, seperti maksudnya itu. Kering gimana tuh, Mbak? Kan kadang mata kan kering gitu ya, kayak terasa nggak ada, gimana ya, kering aja gitu loh. Nah, itu fungsinya asam lemak omega 3 itu membuat mata kita tetap lembab. Oke. Meningkatkan kualitas air mata kita. Itu seperti itu. Jadi fungsinya untuk air mata itu untuk melembabkan mata, seperti itu. Itu fungsi dari asam lemak omega 3. Nah, untuk asam lemak omega 3 itu paling banyak terdapat pada ikan-ikanan. Ikan laut, ikan tawar, kemudian kacang-kacangan, kacang almond, kacang tanah, kacang hijau, seperti itu. Makanya kalau ada ibu hamil atau apa gitu kan,
banyak konsumsi ikan laut kan, banyak konsumsi kacang-kacangan atau apa, itu bagus untuk bayi seperti itu kan, bisa seperti itu. Itu nanti sangat berpengaruh untuk janinnya, untuk asam lemak omega 3 sendiri seperti itu. Termasuk untuk kesehatan mata janinnya. Kan ada juga suplemen ya. Kan kalau dari dokter kan biasanya dikasih suplemen omega 3 lah untuk ibu hamil, kan itu biasanya. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Ada penelitian yang menjelaskan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi suplemen omega 3, bayinya itu matanya itu lebih baik daripada yang tidak mengkonsumsi omega 3. Seperti itu. Baiknya itu seperti apa, Mbak? Gimana ya? Penglihatannya tajam. Penglihatannya tajam, lebih tajam daripada yang tidak mengkonsumsi, seperti itu. Ada sendiri penelitiannya dari American Journal atau apa gitu, saya lupa. Ternyata ya. Emang benar ya, sangat penting sekali makanan meskipun masih dalam kandungan. Iya, ya, betul. Seperti itu. Justru ya? Dalam kandungan itu kita harus memenuhi kandungan gizi sendiri untuk apa namanya? Bayi kita nanti setelah lahir agar matanya lebih sehat gitu, seperti ya. Itu. Oh, itu bukan hanya bisa. Bukan hanya saat bayi sudah dilahirkan. Dari kandungan juga kita harus memenuhinya sejak dalam kandungan tadi. Sangat penting sekali. Ya, perkembangan janin. Dan itulah kenapa kita harus menjaga mata dari dalam kandungan ya. Iya betul. Dari benar dalam, gak dari sih? Dari ibu sendiri. Ya. Dari seorang ibu sendiri ya. Dan itu emang berarti kan kita harus menjaga kesehatan mata kita dari dalam kandungan betul kan. Betul sekali. Dengan cara mengkonsumsi tadi itu yang omega 3 itu ya Pak ya. Sepenting itukah omega 3 Pak? Manfaatnya apa Mbak? Manfaat selain untuk ibu hamil? Untuk omega 3 sendiri manfaatnya selain untuk ibu hamil maksudnya gimana? Itu omega 3 itu minuman buat makanan bukan hanya untuk ibu hamil saja, untuk remaja, anak-anak itu juga sangat diperlukan untuk kondisi mata tadi seperti itu. Biar tidak lembab tadi ya. Biar tidak kering ya. Sebenarnya apa sih Mbak yang terjadi ketika mata kering itu? Jadi untuk mata kering sendiri mungkin lebih ke dokter mata ya. Tapi emang sebaiknya mata itu jangan dibiarkan kering, karena ketika mata kering itu biasanya terjadi iritasi seperti itu yang saya pernah wawancara dokter sebelumnya. Di dokter siapa itu namanya, itu katanya kalau mata kita harus emang disarankan untuk basah ya, disarankan untuk lembab terus. Nah, dengan cara apa? Kita mengkonsumsi omega 3 dan juga kita mengkonsumsi makan-makanan yang sehat dan juga makan makanan yang bergizi. Kita sekarang ngomongin soal vitamin, Mbak. Apakah emang kita harus minum vitamin biar mata kita itu harus sehat terus gitu, Mbak? Apakah perlu gitu loh? Kalau yang saya bilang tadi ya, kalau vitamin kayak suplemen gitu ya? Suplemen. Kalau ada yang alami, kenapa kita pilih suplemen seperti itu kan? Sebenarnya untuk konsumsi harian, untuk vitamin sendiri, cukup dari buah-buahan saja atau dari sayur-sayuran saja sudah cukup lah. Dari makanan yang beragam tadi loh. Jadi tidak perlu untuk suplemen. Cukup dari konsumsi harian dari bahan-bahan alami seperti tadi kak vitamin C ya. Cukup konsumsi satu buah jambu saja itu sudah memenuhi keasupan vitamin C dalam diri dalam tubuh kita seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ada suplemen kecuali kalau memang kondisi tubuhnya memerlukan lebih banyak dengan anjuran dokter seperti itu. Jadi emang tidak terlalu penting yang minum vitamin ya, dan suplemen atau vitamin. Jadi kita harus lebih mengedepankan yang alami begitu ya Pak ya. Makanan yang dari Tuhan kan lebih bermanfaat ya. Langsung dari penciptanya. Ini ngomongin soal pantangan, Mbak. Apakah ada pantangan atau larangan makanan yang tidak boleh dikonsumsi agar kesehatan mata itu benar-benar terjaga begitu, Mbak? Kalau untuk pantangan untuk mata sih sebenarnya apa ya? Kita menghindarilah makanan-makanan yang memang kayak junk food seperti itu kan. Bahaya juga ya. Kandungan lemak yang jenuh yang jahat lah. Kan itu juga nggak baik untuk kesehatan mata. Kemudian asupan gulanya juga kan juga tinggi. Kalau untuk makanan-makanan yang kemasan,
Kemudian untuk garamnya, kandungan garamnya kan juga tinggi untuk makan-makan kemasan. Untuk pantangan sih saya rasa enggak terlalu itu ya. Cuma menghindari makan-makanan yang memang apa namanya? Junk food tadi aja. Lebih banyak konsumsi yang makanan yang baik-baik aja lah tadi. Tapi emang di zaman sekarang ya, sepertinya junk food itu sudah merajalela ya. Iya, betul. Sepertinya junk food itu sudah merajalela dan kayaknya makan kalau nggak pakai junk food kayaknya nggak enak, Mbak ya. Sekali. Padahal di tubuh kita itu sangat perlu sekali mengkonsumsi makanan yang bergizi. Itu nggak hanya untuk kesehatan mata saja, kesehatan seluruh anggota tubuh kita, begitu ya, Mbak ya. Oke. Sangat penting tingkah makanan bergizi itu. Nah, saya sekarang kepo nih, Mbak. Ya, kalau di dalam ahli gizi ya, apa sih yang dipelajari? Waduh, banyak sekali. Apa sekali-kali. Banyak sekali itu. Biar tahu lah. Ya. Jadi untuk dalam ahli gizi sendiri, banyak sekali yang dipelajari ya. Ini saya bahas tentang bahan makanan aja lah. Ya, benar makanan. Untuk bahan makanan itu biasanya kita tuh menghitung kalorinya berapa. Jadi setiap satu porsi nasi itu kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, vitamin dan mineralnya berapa. Bahkan sampai kita tuh nimbang porsinya. Apakah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita apa? Enggak gitu. Soalnya kan setiap orang kebutuhan gizinya kan berbeda-beda. Kebutuhan kalori kan berbeda-beda. Untuk dari anak, remaja, dewasa kan berbeda-beda seperti itu. Jadi kita hitung. Biasanya dari berat badan, tinggi badan, kemudian usia juga sangat mempengaruhi. Jadi dari kebutuhan kalori tadi kalau udah ketemu, baru kita menghitung karbohidrat, berapa berapa porsi, berapa gramnya, iya ada rumusnya, berapa gram, proteinnya berapa gram, kemudian lemak, dan lain-lain seperti itu. Apalagi kalau untuk pasien-pasien yang memang kayak hipertensi dan diabetes kan harus benar-benar di apa namanya dihitung porsinya kalorinya dan untuk biasanya untuk anak-anak itu juga sangat penting gitu. Lah kalau misalnya sampai di rumah sakit Fatma mata Fatma ini apakah ini untuk ahli gizinya tuh apa tuh Mbak yang khusus anak yang khusus orang yang sakit mata atau gimana sih Mbak kalau untuk yang kalo ahli gizi di rumah sakit mata Fatma itu kalau di rumah sakit perannya seperti apa? Kalau di rumah sakit kami untuk ahli gizinya kan memang memenuhi konsumsi makanan untuk pasien-pasien yang memang rawat inap seperti itu. Jadi kita kan kalau misalnya ada pasien rawat inap, jadi kita menghitung nih beliau kalorinya berapa, kebutuhan gizinya berapa, apakah ada komorbid seperti itu. Nanti kita sesuaikan dengan makannya gitu. Jadi nggak sembarangan kita kasih makan. Inilah ada pokoknya ada nasi, ada lauk, ada sayur, nggak seperti itu. Itu perlu dihitung ya ternyata ya, makanan-makanan di rumah sakit mata itu. Aduh, seribet itu ya. Tapi sampean sudah terbiasa ya, Mbak ya. Sudah terbiasa untuk menghitung kalori makanan dari yang detail sedetail itu ya, Mbak ya. Kalau di rumah sakit mata Fatma kan memang tidak terlalu banyak pasien-pasien yang memang rawat inap. Ada komorbid. Jadi kan, ini kan rumah sakit khusus mata, jadi pasien-pasiennya memang penyakitnya kebanyakan tentang mata, bukan pasien-pasien yang memang penyakit kayak gagal ginjal, jantung, kan nggak seperti itu. Jadi sakitnya hanya biasanya terkait mata saja. Cuma karena orang-orang yang memang sakit mata itu yang lanjut usia, biasanya ada komorbid seperti diabetes, hipertensi, baru gitu. Kita perlu perhatikan. Kalau yang lain-lain memang kita biasanya kasih konsumsi yang memang rendah, tinggi kalori dan proteinnya tinggi, seperti itu. Kalau yang untuk diabetes dan hipertensi atau ada komorbid lain, kita perlu hitung lagi seperti itu. Seru ya Mbak ya, nanti kita akan bahas lagi ya, tapi kayaknya kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Masih bersama saya Ica Amalia dan juga bersama dengan Mbak Nur Aidi Fitria, ahli gizi dari Rumah Sakit Mata Fatma. Wah, kalau ngomongin soal ahli gizi, ngomongin soal gizi itu ternyata seru ya, Mbak, seru. Ya. Soalnya banyak sekali hal-hal baru. Dan banyak sekali hal-hal yang baru yang baru aku tahu, Mbak. Yeah. Ternyata sedetail itu ketika nyuplai makanan begitu kan, betul. Harus dihitung kalorinya berapa, harus dihitung seperti itu, sedetail itu, ya kan? Nah, apakah sekolahnya sejelimet itu juga, Mbak? Memang. Memang seperti itu. Makanya kita dituntut untuk profesional. Kita harus belajar. Kan ada juga aplikasi ya, memang untuk menghitung kalorinya berapa. Iya, cuma yang diet biasanya itu. Cuma kita dulu kan memang harus tahu dulu, hitung manual itu kayak apa kan. Nggak harus langsung instan dari aplikasi. Kan enak juga kalau dari aplikasi kan. Jadi dulu kita manual dulu dari apa ngitung-ngitung kalorinya berapa manual dulu itu. Kayak misalnya nih ya, konsumsi nasi. Hitung manualnya berarti berapa sendok gitu ya, Mbak? Iya, berapa centong. Berapa centong gitu. Ditimbang biasanya gitu. Ditimbang. Sampai ditimbang dulu itu waktu praktek di waktu kuliah dulu. Biar lebih apa ya? Biar lebih detail ya, detail kan? Lebih detail lah dulu itu. Tapi seru juga ya ternyata ya. Tapi dibalik jelimetnya itu ternyata di lapangan gak selijelimet itu. Bagaimana sih, Mbak? Iya, bener gak sih? Kalau di lapangan sih ya memang hampir sama. Cuma gak seperti yang di apa namanya? Pas dipelajari di kampus ya. Lebih ke cara-cara manual kan kalau di kampus dulu. Kalau di lapangan kan memang ada aplikasinya untuk menghitung lah seperti itu, jadi lebih mudah seperti itu. Semua dipermudah. Semuanya itu kalau belajar itu lebih susah biasanya ya. Ya. Biar kita tahu kan asal mulanya gimana, kan nggak mungkin kita langsung instan. Nah, itu. Kita harus tahu dulu asal mulanya seperti apa, biar kita paham. Jadi itu. Biar paham, benar-benar paham seperti bagaimana. Mengaplikasikan di dunia sehari-hari ya, di kehidupan sehari-hari, pelajaran yang kita dapat dari kampus kita aplikasikan di dunia kerja itu seperti apa, betul. Emang seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Mbak, ya. Oke, pertanyaan terakhir karena ini emang segmen terakhir. Wah, seru ternyata yang ngomong sama Mbak ahli gizi nih ya, banyak sekali yang bisa didapat dan orangnya emang lucu itu. Apa karena kita seumuran ya? Jadinya nyambung ya, Mbak. Iya, ya? Betul. Gak apa-apa, jadinya kayak ngobrol sama teman, Mbak. Betul. Kayak gosip, tapi di depan kamera. Iya, betul. Cuma di syuting aja, kan? Ya, gitu. Nah, ini ada nggak sih, misalnya orang nih, kelebihan vitamin. Apakah itu baik? Atau mungkin orang kekurangan vitamin? Itu apa tandanya? Apa sih yang menjadi bahaya ketika seseorang itu kekurangan atau kelebihan vitamin begitu? Kita ambil contoh dari vitamin A aja ya. Kalau vitamin A itu tanda-tandanya kalau kita kekurangan vitamin A biasanya rabun senja. Atau penglihatannya itu kalau misalkan di ruang remang-remang atau ruang gelap itu memburuk. Jadi nggak terlalu kelihatan seperti itu. Itu kita makanya perlu untuk konsumsi lebih banyak vitamin A. Lah untuk kelebihan vitamin A sendiri itu juga sangat berbahaya. Berarti bisa, kelebihan dan kekurangan itu juga dua-duanya berbahaya ya? Kalau vitamin A sendiri, kalau kelebihan itu bisa menyebabkan diare, gangguan pencernaan, kemudian mual, muntah, gangguan nyeri sendi, nyeri tulang. Karena kelebihan vitamin A sendiri bisa menghambat penyerapan dari vitamin D. Oleh karena itu kita seringkali nyeri sendi kalau misalkan kelebihan vitamin A, karena vitamin D-nya kurang terserap karena adanya vitamin A tadi, seperti itu. Jadi sangat-sangat apa ya, kalau kelebihan itu juga bahaya. Makanya sesuatu yang berlebihan kan tidak baik, tidak seperti baik itu. Gitu, harus sesuai apa namanya porsinya. Tanda tanyanya gimana, Mbak? Kalau orangnya lemes gitu atau gimana? Iya, diare. Kalau misalkan kurang kelebihan vitamin A, diare, mual, muntah seperti itu biasanya paling banyak. Dan nyeri sendi tadi itu juga paling banyak juga nyeri sendi. Dan itu langsung bisa ke gangguan mata juga ya, Pak ya? Kalau kelebihan sih saya rasa
Enggak ya, lebih ke efek-efek tadi loh, mual muntahnya aja. Kalau yang kekurangan baru berefek ke mata langsung. Oh, berarti kalau kekurangan tadi. Berarti kalau kekurangan vitamin itu bisa jadi ke rabun senja ya, Pak ya. Jadi kalau kita di ruangan gelap ya, kan kayak kurang kelihatan gitu kan. Itu tanda-tandanya. Salah satunya kekurangan vitamin A. Oke. Makanya kalau pada bayi dan balita kan ada tuh. Kalau pada bulan Februari dan bulan Agustus kalau nggak salah. Konsumsi posyandu. Posyandu, vitamin A gitu kan. Kok paham ya posyandu? Soalnya juga praktek dulu juga ada di posyandu soalnya, jadi tahu. Padahal belum nikah loh ya, tahu posyandu ya udah. Tahu. Jadi ya begitulah ahli gizi ya. Jadi kita itu emang kadang orang ahli gizi itu ngapain sih? Biasanya kan gitu kan, kalau di rumah sakit itu ngapain? Emang kalau dalam mata kacamata awam itu kan pasti bingung, ahli gizi itu ngapain sih kalau di rumah sakit, apalagi rumah sakit mata gitu loh. Itu kan perlu dijelaskan bahasanya ahli gizi biasanya di rumah sakit itu ngapain, Mbak? Kalau di rumah sakit sendiri ya, di RS mata yang tadi saya bilang, menyuplai makanan untuk pasien yang memang rawat inap. Kadang untuk pasien-pasien rawat jalan, kita juga sering memberikan seperti apa ya? Konsultasi gitu? Penyuluhan lah. Oh, okay. Penyuluhan. Jadi tentang gizi yang baik seperti apa, gizi yang baik untuk penderita hipertensi seperti apa, untuk penderita diabetes seperti apa, untuk menangkal. Itu belum dijelasin loh, Mbak. Gizi yang baik. Next aja itu kalau gitu. Itu out of topic ya. Oke. Sekarang topiknya tentang mata. Oke. Wah, seru nih kayaknya ngobrol sama Mbak ini ya. Kayaknya kita perlu ngobrol di belakang. Iya, aduh, sekalian gosip ngopi mungkin ya. Gak pulang-pulang ya. Jadi gimana, Mbak? Kalau di RS tadi saya bilang apa namanya, kalau di rawat jalan ya, kita sering memberikan penyuluhan tadi. Iya, oke. Okay. Apalagi untuk kondisi seperti ini, pandemi, kan kita butuh asupan lebih banyak untuk meningkatkan imun kita. Okay. Salah satunya dari makanan. Nah, itu yang kita perlu sampaikan kepada pasien-pasien. Bukan hanya di rawat jalan, di rawat inap pun kalau kita kan bukan hanya memberikan makanan ya, menghitung makanan. Kita juga ada visite kan, memberikan edukasi KIE ke pasien juga ke rawat inapnya. Dengan tujuan ketika pasiennya nanti keluar dari rumah sakit, bisa menerapkan apa yang kita sampaikan di rumah, bukan hanya di rumah sakit seperti itu. Jadi bisa bermanfaat lah untuk pasien tersebut. Kalau untuk pasien yang rawat jalan, apakah perlu Mbak untuk konsultasi ke ahli gizi atau bagaimana, Mbak? Untuk di rumah sakit kami belum ada. Cuma kalau misalkan biasanya kalau ada pasien-pasien yang memang membutuhkan konsultasi, bisa langsung itu apa namanya konsultasi ke ahli gizinya. Oke, untuk semua makanan yang kamu konsumsi, bagaimana nilai gizinya, apakah itu benar-benar baik untuk dikonsumsi, maka semua konsultasikan ke ahli gizi. Promosi. Konsultasikan ke ahli gizi, karena emang semua makanan yang kita konsumsi itu emang semuanya itu sangat itu ya, Mbak ya, sangat korelasi dengan kesehatan kita tubuh, ya, Mbak ya. Bukan hanya mata, semua anggota semua tubuh. Semua anggota tubuh itu. Makanya itu pentingnya ahli gizi ya, Mbak ya. Jadi jantung, hati, dan lain sebagainya. Sangat penting sekali. Kadang Mbaknya gitu nerapin nggak sih ke kehidupan sehari-hari? Jangan ditanya dong. Saya juga manusia ya. Kadang punya salah. Tapi kadang-kadang dia juga diterapin kan ya. Diterapin. Kalau misalkan ke keluarga lah yang paling penting ya. Apalagi yang ke orang tua ya, Mbak ya. Ke, kalau misalnya sudah berkeluarga kan bisa ke anak, ke suami kan penting juga. Kan anak kan juga apalagi kalau dalam kandungan ya. Penting banget itu konsumsi apa namanya? Zat-zat yang bergizi pada saat di kandungan. Jadi kayak ibu ketika ibunya lagi mengandung, ibunya lebih banyak konsumsi buah atau apa, sayur gitu, atau mungkin vitamin apa tadi yang bilang itu omega 3 dari ikan-ikanan, Oke. Semuanya itu emang biar tumbuh kembang otaknya juga bagus saat lahir nanti. Seperti itu ya, itu tadi ya. Nggak kerasa kalau gosip di depan kamera. kita nggak syuting ya, Mbak ya. Kayak gosip pas jalan ke kantor derdeng nggak sih? Bukan dretek ya, agak ngos-ngosan ya kalau jalan ke sini. Enggak, tadi udah bayangin gimana nih, waduh, live ini gimana.
kayak apa namanya nanti yang wawancara kayak gimana ya orangnya ya. Ternyata ternyata seru ya, ternyata seumuran. Jadi kalau seumuran tuh enak ya, ngomongnya seolah-olah kayak ngobrol biasa. Nggak canggung lah istilahnya ya. Dan nggak kerasa udah 1 jam, Mbak. Sudah 1 jam. Kita pada badi pemirsa IMTV yang ada di sana. Makasih ya Mbak Nur Aini. Mbak Nur Aini sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa. Dan juga untuk pemirsa yang sudah bersama kami selama 1 jam, terima kasih sekali. Saya Ica Malia beserta Mbak Nur Aini Fitria pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.